Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel saya, Cahyo Pranata ya. Kali ini adalah ada paketan ketiga saya, video unbox saya. Kita lihat aja ya, bentuknya kecil. Bentuk paketannya apakah dia? Oke. Ini dia paketannya dari Tokopedia, dari Brika Official Store. Kalau udah nyebutin nama Brika, mungkin teman-teman udah tahu ya. Di sini isinya apa? Oke, kita langsung aja ya, bongkar aja. Ini dia action cam-nya. Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark 2 ya. Kita tinggal ambil aja action camnya, kita copot dulu aja. Kita ulas dulu yang di sini, kita dapat apa aja lah. Biasanya di sini isinya aksesoris ya. Ini dia. Dapat stiker ya, 3 piece Bipro 5 Edition. Terserah lu mau nempel di mana aja, boleh ditempel di helm atau di mana aja. Ini ada buku garansi ya. Itu Indonesia ya. Dia namanya di Google ya, Jakarta Barat. User manual ya. Tata caranya di sini, kita tinggal baca aja di sini. Oke, ini dapat kayak ini softcase. Jadi kalau memang nggak mau di sini, jadi ditaruh di sini bisa. Caranya kayak gini. Nah, kalau kalian gak mau softcase yang ini, pakai yang ini aja. Nah, kayak gini caranya. Nah, ini bisa ditaruh di tongsis kan. Biasanya kan kayak gini dicopot itunya, masukin sini. Ini dapat kabel tis ya, nggak usah dibuka. Nah, ini dapat apa ini, kain buat lap, kayaknya ya, buat lap kameranya, nggak usah dibuka juga. Nah, ini dapat mounting. Ini juga mounting ya, dapat mounting banyak. Nah, mounting ini jadi teman-teman bisa disambungkan aja gimana enaknya teman-teman, mau gimana kan. Nah, kayak gini teman-teman, sambungkan aja, masukkan kayak gini. Dapat kabel cas-casan ya, ini cas-casan kameranya Type-C. Dapat apa? 3M ini buat, jadi kalau teman-teman misalnya nggak mau ditongsis atau apa gitu, misalkan ini sebagai contoh aja ditempel sini, di ini adalah misalkan helm, di sini ditempel kan bisa. Nah, kayak gini bisa. Moment fantastic.
Jadi dapat mounting lagi ya. Nah, kalau ini teman-teman buat penjepit ya. Kayaknya buat di sini. Kayak gini teman-teman. Paksakan saja. Nah, kayak gini teman-teman. Ntar action camnya di sini. Nah, ini serah mau di japitin di mana, di tas atau di mana gitu kan. Dapat mounting lagi ya, dapat banyak sekali mountingnya ya. Jadi untuk kebutuhan teman-teman mau gimana kan. Nah, kalau yang ini teman-teman jadi buat si ini case mountingnya dimasukin ke sini. Jadi kan ini juga bisa pakai tongsis juga atau pakai 3M buat di motor juga bisa kan. Nah, di sini kan ada ini juga teman-teman, jadi buat tongsisnya yang tipe kayak lubang kan, ini tinggal di kayak gini aja dimasukin kan, diputar aja gini tongsisnya. Dapat kabel ini ya, kabel apa ini, kabel headset ya kalau mau disambungin. Oke, ini jangan usah dibuka. Nah, ini dapat mikrofon ya teman-teman, mikrofonnya kayak gini ya, buat teman-teman kalau mau bikin apa-apa kan kayak gini suaranya bisa jelas ya. Jadi ya, mikrofonnya. Nah, ini dapat mounting juga. Kalau mounting yang ini buat di ditaruh di sepeda kayak teman-teman. Karena kalau di stang motor kayaknya nggak bisa kegedean. Caranya kayak gini. Nah, ini masukin aja kan stang sepeda ini kayak teman-teman. Ini sih bisa pakai mounting, ntar ini kayak gini teman-teman bisa di sepeda ini buat. Oh, ini dapat buat showcase di sini ya, penggantinya ini di sini. Mau diganti diambil aja, kita ganti yang ini, tinggal masukin aja, tekan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kayaknya bel ya. Nah, ini teman-teman, ini fungsinya buat pakai yang ini teman-teman ya. Topcase yang ini, sini kan ada lubang-lubangnya ini. Ini di bisa diambil aja ya. Tempelin aja kita di sini. Ini bisa dimasukin di sini. Nah, terserah mau dipasang di kepala atau mau di tangan, ini kayak gini teman-teman. Ini mounting juga ya. Saya mau buat apa? Masukin di si 3M, tempelin di motor atau mau di helm kan bisa, di depan motor itu kan, depannya buat kayak gini teman-teman. Ini kayak gini kan, depannya kayak 3M gitu. Udah kuat ini kayak gini.
Ya, dapat apa lagi nih ya? Oh, dapat casan adaptor ya teman-teman ini. Ini dapat apa lagi teman-teman yang terakhir? Oh, 3M ya buat di tempel, buat tempel di apa? Helm ini ada ininya biar kencingnya, mungkin teman-teman mau dikasih pakai baut biar ini kan pakai ini teman-teman bisa kan masukin kayak gitu. Oh sorry teman-teman, buat ini kayaknya ini tinggal dimasukin kayak gini aja tuh. Nah kayak gini teman-teman, tempel kan kayak gitu bisa. Di sini kameranya action cam-nya Brica di Pro 5. Nah, di sini untuk menyambungkan ke wifi-nya teman-teman ya. Nah, di sini ada slot USB. Di sini untuk memory card ya. Ini baterainya. Ini dia baterainya. Pro 5 ya, 1000 mAh. Lagi nah di sini tombol on off nya kalau mau kita nyalakan tinggal pencet aja, ada lampu indikator. Kalau di sini layar udah nyala kita tinggal balik aja. Nah ini dia teman-teman kameranya B5 ya. Oke, segitu dulu video dari saya teman-teman. Kalau ada yang kurang atau apa tinggal komen aja. Terima kasih untuk review video, atau kita ntar langsung aja atau review, atau kita ntar saya bikin vlog aja pakai kamera ini aja langsung ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.